tidak ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo dimulai tahun 2014, pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan terus dilaksanakan secara konsisten. Hasilnya terlihat nyata pada periode kedua pemerintahan. Produksi batu bara, Pak, di 2015 itu hanya 461 juta ton. Selama Bapak memimpin, dari 2015 ke 2023 sekarang, di 2023 kita sudah, produksi kita, Pak, sudah mencapai 775 juta ton batu bara. Dan sekitar 500 sampai 600 juta ton kita ekspor, Pak, selebihnya dalam negeri. Kemudian produksi nikel kita 2015 hanya 10 juta ton. Sekarang 2023 sudah mencapai 170 juta ton. Penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi bukan lagi sebatas rencana. Sejak 2019 telah terbangun 104 smelter baru untuk mengolah kekayaan mineral yang Indonesia miliki, di antaranya nikel dan tembaga. Hilirisasi telah membuka lebih dari 200 ribu lapangan pekerjaan dan meningkatkan peran strategis Indonesia dalam rantai pasok global. Sektor energi dan sumber daya mineral juga menunjukkan performa yang sangat signifikan bagi penerimaan negara. Jika diakumulasikan sejak 2015 hingga semester 1 tahun 2024, penerimaan negara bukan pajak PNBP sektor ESDM telah berkontribusi pada penerimaan negara sebesar lebih dari 1.800 triliun rupiah. Dalam satu dekade terakhir, pemerataan energi turut menjadi pekerjaan penting yang difokuskan. Kini, rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik sudah hampir mencapai 100%. Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi terus meningkat dari 5,36% pada 2014 menjadi 13,29% di tahun 2023. Pemanfaatan biofuel di tahun 2014 yang awalnya 1,85 juta kiloliter menjadi 12,29 juta kiloliter tahun 2023. Kita harapkan langkah besar transisi hijau dapat betul-betul kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif, mewujudkan akses energi yang berkeadilan, dan kehidupan dunia yang lebih baik. Kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah dari perjalanan energi dan mineral Indonesia hingga sampai di titik ini dengan pencapaian yang gemilang dan memasuki usianya yang ke-79, kami mengucapkan selamat hari jadi pertambangan dan energi untuk seluruh keluarga besar sektor ESDM. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, atas nama seluruh keluarga besar Kementerian SDM mengucapkan banyak terima kasih Pak atas kehadiran Bapak dalam acara puncak HUT SDM yang ke-79. Hari ini kami merasa berbahagia di tengah-tengah kesibukan Bapak bahwa bisa hadir bersama kami. Bahkan tadi saya tanya kepada sekjen saya, ini adalah pertama kali Bapak menghadiri acara di HUT SDM. Ini adalah sebuah bentuk kecintaan Bapak Presiden kepada kami yang ada di Kementerian SDM, yang insya Allah tinggal 10 hari lagi kita akan bersama Bapak untuk memimpin negara kita. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Yang saya hormati para menteri dan wakil menteri periode sebelumnya, ada Pak Yonan, tadi kami upacara Pak, ada Pak Yonan, ada Pak Archandra, tadi kami upacara di Monas Pak, Pak Yonan masih di pesawat. Saya bilang kalau Pak Yonan tidak datang berarti kita jemput di rumahnya. Alhamdulillah Pak, malam ini beliau datang. Para pejabat pimpinan tinggi lingkungan Kementerian SDM, pejabat dari kementerian yang sempat hadir, para direktur BUMN maupun direktur perusahaan swasta, para penerima penghargaan Subroto 2024 serta Bapak Ibu semua yang saya hormati, lebih khusus kepada Ustadz Gus Miftah yang hari ini hadir. Mudah-mudahan tauziahnya Pak sudah tidak ada kampanye, jadi tauziahnya lurus-lurus saja, sudah selesai. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa hari ini adalah puncak daripada HUT, di mana penganugerahan daripada Subroto ini yang ke-7 Pak. Dan saya pikir semuanya sudah melakukan apa yang kami programkan. Ke depan apa yang menjadi arah Bapak Presiden terkait dengan transisi energi, terkait dengan proses hilirisasi akan selalu menjadi pegangan bagi kami. Secara pribadi saya Bapak Presiden mengucapkan terima kasih karena di zaman Bapak memimpin bangsa ini, saya 3 kali dilantik oleh Bapak. Saya dilantik pertama jadi kepala BKPM, jadi jabatan saya di pemerintah itu bertahap juga, belum langsung menteri, masih kepala BKPM. Habis itu lantik kedua jadi menteri investasi, dan habis itu pelantikan ketiga jadi menteri ESDM. Dan saya terima kasih Pak, dalam proses bulan Agustus kemarin, selain 3 kali pelantikan, saya juga dilantik dengan warna kuning. Kan itu terima kasih. Tidak terasa waktu berlalu, sebentar lagi akan memasuki tanggal 20 Oktober. Dan ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kami dari Kementerian SDM, Bapak Presiden, sangat merasakan betul, terutama saya 1 bulan lebih support dan dari bimbingan Bapak Presiden terkait dengan program-program yang ada. Tadi saya juga sudah laporkan kepada teman-teman, insya Allah ada kado di akhir masa jabatan Bapak Presiden. Tapi biarkanlah Bapak Presiden yang akan menyampaikan, karena sesungguhnya Bapak Presiden cinta betul sama keluarga besar ESDM.
Ini hanya program dari Pak Jonan, Pak, yang belum terselesaikan, tapi sebagai pemimpin kan harus melanjutkan program itu. Jadi saya hanya melanjutkan pikiran dari para senior. Kira-kira hanya itu, kami mohon nasihat Bapak, Pak, karena sebentar lagi ini mungkin pidato saya yang terakhir sebagai Menteri SDM di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Karena tanggal 20 sudah selesai, Pak. Jadi kami mohon wejangan, nasihat, dan sekaligus di HUT ini kami menyampaikan mohon maaf, Pak, seluruh karyawan yang ada kalau ada yang kurang-kurang, terutama menteri yang baru, Pak, karena belum kuasai materi. Tapi saya yakin dan percaya sekalipun pemain berganti sudah beberapa kali isi gol, Pak, dan bisa menghasilkan kemenangan bagi SDM. Jadi menjadi pemain pengganti bukan berarti tidak bisa mengisi gol. Ini tergantung kecepatan dan kelincahan. Ini. Dan malam ini juga bagian daripada improvisasi kelincahan itu. Insya Allah berbuah gol. Kepada seluruh pengusaha, baik BUMN maupun swasta, kami ucapkan terima kasih atas supportnya. Dan kita harus tingkatkan terus apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Karena ini berbentuk laporan, bukan pidato. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan mohon perkenan Bapak Presiden untuk menasihati kami, Pak, supaya 5 tahun ke depan di bawah kepimpinan Pak Prabowo sama Mas Wapres, Mas Gibran, kami Kementerian SDM dan seluruh keluarga Kementerian SDM selalu istiqomah di jalan yang benar. Karena itu, mengakhiri mohon perkenaan Bapak Presiden untuk memberi kenalan kepada kami. Ternyata, Pak, di sini di SDM itu ternyata dirjennya, Pak, bukan dirjen gemuk aja, Pak. Ada badan geologi yang tugasnya itu menjaga-jaga gunung api, Pak. Nah, mereka ini ternyata susah disentuh, Pak, dengan keharuman-keharuman Jakarta. Kalau tidak ada acara HUT begini, Pak, katanya mereka di bawah pohon, di bawah gunung api terus. Mudah-mudahan ada secerca harapan dan bau wangi setelah pidato Bapak Presiden untuk kalian. Saya pikir hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri SDM yang sudah menyampaikan laporannya pada malam hari ini. Karena malam hari ini merupakan malam yang spesial. Bukan hanya penyerahan penghargaan Subroto, akan ada apresiasi khusus yang diberikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada 5 perwakilan dari 5.291 insan Kementerian SDM yang tersebar di seluruh Nusantara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. 5 perwakilan punggawa ini adalah simbol dari dedikasi luar biasa dalam menjalankan jabatan fungsional yang hanya ada di Kementerian ESDM. Bekerja dengan penuh ketulusan, menghadapi risiko tinggi, mewujudkan keberlanjutan energi. Dan inilah para punggawa energi dan mineral Indonesia. Selanjutnya, berkenan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk naik ke panggung memberikan simbolis apresiasi didampingi oleh Menteri ESDM. Apresiasi pertama diberikan kepada perwakilan Inspektur Migas, Bapak Kusnandar. Selanjutnya, Inspektur Ketenaga Listrikan diwakili oleh Bapak Elif Doka. Inspektur Tambang diwakili oleh Ibu Sari Takwim. Pengamat Gunung Api diwakili oleh Bapak Farid Ruskanda. Dan penyelidik bumi diwakili oleh Bapak Agus Budianto.
Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia beserta Ibu. Yang saya hormati Menteri ESDM terdahulu Pak Ignatius Jonan, Pak Archandra Tahar, juga Pak Susilo Seswo Utomo, Pak Wakil Menteri. Yang saya hormati para pemangku kepentingan ESDM, para penerima penghargaan Subroto, para pejabat dan seluruh pegawai Kementerian ESDM, para CEO, pengusaha, tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari jadi ke-79 pertambangan dan energi, utamanya bagi keluarga besar Kementerian ESDM dan sektor ESDM. Sektor ESDM merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, sektor yang memberikan multiplier efek yang besar bagi perekonomian nasional. Kita tahu 2014 sampai hari ini PNBP yang diterima oleh negara dari ESDM berarti 10 tahun besar sekali. 1000 kurang lebih 1.800 triliun. Kalau melihat 2 tahun yang lalu 2022 itu 348 triliun, kemudian di tahun 2023 itu 229 triliun rupiah. Per tahunnya juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, Pak Menteri ini bolak-balik mendorong saya, menanyakan ke saya, enggak sekali dua kali, saya akan tanda tangan kalau barang itu sampai di meja saya. Sampai malam ini belum. Belum sampai di meja saya, tetapi memang sudah sedikit lagi. Jadi begitu sampai di meja saya akan saya tanda tangani yang namanya tunjangan tadi. Saya sebetulnya bisa saja ngomong sudah saya tanda tangani, tapi saya enggak mau, memang belum ya, saya harus ngomong apa adanya, belum saya tanda tangani, belum sampai di meja saya. Dan memang Pak Menteri SCM ini sangat lincah sekali, barangnya ada di sini didorong, sudah masuk ke sini didorong, dan selalu menanyakan pada saya, sudah Pak? Ya. Ya saya belum tanda tangan, ya saya jawab, belum. Tadi siang aja ketemu, sudah Pak? Belum. Ya memang belum. Jadi kalau saya jawab, bohong namanya. Kemudian yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa nilai tambah di sektor ESDM ini sangat penting sekali. Karena nilainya sangat besar sekali. Nilai tambah harus ada di dalam negeri. Added value harus ada di dalam negeri. Bukan
mentahan yang kita kirim, material yang kita kirim, kemudian yang menikmati negara-negara lain. Enggak bisa seperti itu. Enggak bisa lagi seperti itu. Kesempatan kerja malah tercipta di sana. Keuntungan malah mereka yang menikmati. Enggak bisa. Kita sudah 400 tahun lebih mengirim barang-barang mentah kita, bahan-bahan mentah kita, raw material kita ke luar negeri. Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka. Kita tidak bisa melompat. Inilah yang sering saya sampaikan, pentingnya hilirisasi. Industrial downstreaming, penting sekali. Jangan ada yang mundur untuk satu masalah ini dengan alasan apapun. Bayangkan seperti Freeport setahun mengolah 3 juta konsentrat tembaga. Sudah 50 tahun lebih mereka mengolah itu. Smelternya ada di mana? Tidak di dalam negeri. Itu yang gede sekali. Newmont, aman. 900 ribu ton konsentrat tembaga yang sekian tahun juga diolah di luar. Oleh sebab itu saya memberikan apresiasi, sangat menghargai upaya keras Kementerian SDM beserta seluruh jajaran yang sampai hari ini kita telah memiliki smelter lebih dari 100. 108, dan itu adalah buah kerja keras Bapak Ibu sekalian, konsisten, berani untuk mengatakan tidak, harus dibangun di sini smelternya, dibangun di sini industrinya beserta turun-turunannya. Memang ini baru masuk ke smelter, sehingga industri turunan itu juga harus didorong. Freeport jadi, nanti industri turunan ke sini semua harus berada di sekitar lokasi industri smelter yang dimiliki oleh Freeport, baik itu copper foil dan lain-lainnya, semuanya. Nikel juga sama. Harus sampai keturunan yang sebanyak-banyaknya, karena nilai tambah itu ada di situ. Kita sudah berapa puluh tahun mengekspor, berapa ratus tahun mengekspor bahan mentah. Bayangkan untuk nikel saja, waktu kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah 2,9 billion US dollar per tahun, mentahan, raw material. Begitu stop 2020, kemudian masuk ke industri turunan, 2023, 34,4 billion US dollar. Lompatannya bayangkan. Melompatnya berapa kali? Dari 40 triliun ke 34, berarti kurang lebih 500-an triliun lebih. Lompatannya besar sekali. Banyak yang bertanya pada saya, Pak, itu yang untungkan perusahaan. Jangan keliru. Negara itu pendapatan, penerimaan, income dari situ banyak sekali. Baik dalam bentuk pajak badan, BPH 21, dari royalti, kalau kita ikut saham di situ seperti Freeport, kita dapat dividen, ada pajak daerah, ada PBB, ada PNBB, besar sekali.
Ini kalau semua masuk ke industri, masuk ke industri turunan, akan melompat penerimaan negara. Dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun airport baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita. Jadi kalau sudah nikel, tembaga, boksit, timah, emas, semuanya didorong, termasuk batu bara didorong untuk bisa masuk ke DME dan lain-lainnya, ini akan memberikan nilai tambah yang sangat besar sekali. Yang kedua, yang pertama hilirisasi, yang kedua saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak, harus naik. Dengan cara apapun harus naik. Sumur-sumur yang kita miliki, produktifkan. Karena begitu produksi turun, uang yang dikeluarkan kita besar sekali. Saya baru tadi siang juga menerima Menteri Keuangan, Pak, ini lifting minyak kita enggak boleh dibiarkan turun terus seperti ini. Karena kalau kita hitung kelihatannya hanya kecil, turun 100, turun 50, tapi kalau dihitung ke uang, berarti import kita, import minyak kita, import gas kita, itu ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang. Entah itu dikerjain sendiri, entah itu dikerjain BUMN, entah itu dikerjain Pertamina, entah itu dikerjain dengan kerjasama dengan sektor swasta, entah itu dikerjain dengan perusahaan asing, semuanya dilakukan. Jangan sampai lifting minyak kita biarkan turun, seberapapun, seliter pun enggak boleh, harus naik, setiap tahun harus naik. Yang ketiga, yang berkaitan dengan regulasi. Ini juga hati-hati. Semua yang berkaitan hal yang memakan waktu lama, berputar-putar, dari meja satu ke meja dua, ke meja tiga, ke meja empat, ke meja lima, harus mulai disederhanakan, mulai disimpelkan, Pak Menteri. Agar, sekali lagi, investasi datang ke negara kita, kesempatan kerja terbuka, kemudian eksplorasi bisa semuanya ikut, dan akhirnya tadi kembali ke lifting minyak dan gas kita menjadi naik. Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simple regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. Karena sekali lagi ingin saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-79 Pertambangan dan Energi. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.